Kehidupan para artis memang tak terlepas dari gaya hidup glamor dan bergelimang barang-barang mahal. Ternyata, hal tersebut juga berpengaruh besar untuk kehidupan anak-anak mereka. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Pasalnya, banyak anak-anak dari artis terkenal yang sudah bergelimang barang-barang mahal nan mewah sejak masih bayi. Tentu hal semacam ini cukup menjadi perbincangan di kalangan warganet. Tak sedikit warganet yang menyebut bahwa anak-anak artis ini cukup beruntung karena sudah bisa merasakan memakai barang branded sejak masih bayi. Di satu sisi, tak semua orang mampu membeli barang-barang tersebut meski sudah dewasa dan memiliki penghasilan sendiri. Nah, deretan anak artis berikut ini juga demikian. Mengenakan pakaian dan barang-barang branded sejak bayi, penampilan anak artis ini jadi tak kalah gaya dengan orang tuanya. Siapa saja anak artis yang sudah mengenakan pakaian branded itu? 1. Rafathar Malik Ahmad. Siapa yang tak kenal dengan Rafathar? Anak dari pasangan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini sudah dikenal halayak ramai sejak dia baru lahir. Terlahir dari orang tua yang sukses dan bergelimang harta, kehidupan Rafathar pun tak terlepas dari gaya hidup mewah dan nyaman. Punya seorang ayah yang dijuluki Sultan Andara, Rafathar selalu terlihat mengenakan pakaian dengan merek ternama dan tentunya berharga mahal. Hal itu tampak terlihat dari potret Rafathar sejak dia masih bayi hingga sekarang. Mulai dari baju, celana, alas kaki, semua tampak mahal dari brand-brand ternama. Dibesarkan oleh kedua orang tua yang tajir, wajar jika Rafathar hidup bergelimang harta. 2. Thalia Putri Onsu. Thalia Putri Onsu atau yang biasa dipanggil Thalia, adalah anak dari pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwendah. Dalam beberapa potretnya di media sosial, Thalia tampak selalu mengenakan pakaian-pakaian bermerek dengan harga mahal. Dalam salah satu foto, Thalia bahkan terlihat memakai sepatu Vans yang harganya bisa sampai jutaan rupiah. Tak jarang, penampilan Thalia semakin menggemaskan ketika dia memakai pakaian yang sama dengan ibunya, Sarwendah. 3. Mikaela Zaliandra Bakri. Mikaela Zaliandra Bakri adalah anak sulung dari pasangan artis Nia Ramadhani dan pengusaha kaya Ardi Bakri. Terlahir dari keluarga yang kaya raya, membuat penampilan Mikaela dalam sehari-harinya juga tak kalah berkelas dari ibu maupun ayahnya. Bahkan, Mikaela juga terlihat sangat pandai dalam memadukan pakaian-pakaian brandednya yang biasa dia pakai. Hal ini menjadi wajar jika mengingat profesi ibunya yang merupakan artis ternama tanah air dan ayahnya yang merupakan salah seorang pengusaha besar. 4. Rafael Moeis. Rafael Moeis adalah buah cinta dari pasangan artis Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Kebetulan, ayahnya Harvey Moeis adalah salah satu pengusaha kaya yang memiliki banyak bisnis besar. Tidak hanya itu, Harvey juga dapat dikategorikan sebagai salah satu crazy rich Indonesian yang ada pada saat ini. Dalam setiap unggahan Sandra Dewi di Instagram, Rafael Moeis tampak selalu mengenakan pakaian-pakaian bermerek. Salah satu yang cukup menarik perhatian adalah sepatu Nike Air Jordan yang pernah dikenakan Rafael, yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Tidak hanya itu, Rafael juga kerap memakai kaos-kaos hypebeast seperti misalnya kaos merek Bape. 5. Nastusa Alinsky. Putri sulung dari pasangan Glenn Alinsky dan Chelsea Olivia yang bernama Nastusa, juga kerap terlihat bergelimang barang-barang branded sejak masih bayi. Sama seperti 4 anak artis sebelumnya, Nastusa pun terlahir dari keluarga yang cukup berada secara ekonomi. Ya, selain merupakan salah dua selebritis, ayah dan ibu Nastusa juga piawai dalam mengelola berbagai bisnis besar di Indonesia. Oleh karena itu, cukup wajar jika Nastusa selalu diberikan barang-barang branded sejak dia masih kecil. Di media sosial Instagram, terlihat bahwa Nastusa tidak pernah tampil dengan busana yang biasa-biasa saja. Bahkan, Nastusa juga pernah mengenakan busana yang dibuat khusus oleh desainer ternama.